What's up guys? Ya, semoga tahun-tahun saya panjunyeng. Jadi hari ini tuh saya mau bikin video prank, prank-prank biasa saja. Tidak tahu nanti kalian nonton kalian bakal pikir ini prank biasa atau luar biasa. Tapi saya bakal buat pranknya, yaitu saya bakal prank maceku. Targetnya mamaku dan ini dia alatnya. Ini tuh saya pernah beli ini, bukan pernah, sudah beli goblok. Maksudnya waktu saya beli ini tuh sudah lama, sekitar waktu tahun kemarin malah saya beli ini, tapi saya jarang pakai karena setiap saya mau prank pakai ini tuh selalu gagal. Jadi insyaallah saya buat prank malam ini pakai barang ini bisa berhasil. Jadi itu, ini tuh apa sih, ini tuh darah mainan, darah yang biasa bikin prank kayak mungkin udah keluar dari hidung atau entah bisa keluar dari mulut. Baunya nggak ada bau apa sih, tapi memang kayak kental darah begitu. Nanti rencananya adalah saya bakal kayak bikin konten kan, kayak pura-pura opening, hi guys, gitu. Terus nanti saya teriak-teriak kayak orang mau mati gitu, baru saya kayak seolah-olah batuk darah. Saya tidak tahu ini bakal berhasil atau tidak, karena saya sudah sering gagal pakai barang begini. Maksudnya saya sering gagal pakai benda ini, setiap mau bikin prank selalu gagal. Semoga saja yang kali ini tidak gagal. Jadi maciku tuh di dalam kamar. Saya bakal perbaiki ini dulu. Dia punya barang belakang. Setiap saya perbaiki dia jatuh-jatuh terus. Jadi BTW hari ini tuh saya sudah malam ini saya bicara pelan-pelan supaya tidak kedengaran sama maciku. Jadi malam ini tuh saya sudah bikin dua video. Itu adalah video kedua. Video sebelumnya saya sudah buat. Jadi misalnya kalau saya upload, teman-teman lihat, ih kenapa saya pakai baju seperti ini, kenapa saya pakai kalung kayak begini. Karena memang malam ini saya buat dua video. Bukan saya tidak ganti-ganti baju, dan saya punya lipstick juga sudah terhapus. Saya malas cantik-cantik supaya lebih menghayati. Ya, kamu lihat saya celana pendek. Gua anjing kena bulu mata. Kita atur kamera dulu. Kenapa? Ya, tarik. Kita atur kamera. Ih, kenapa dah semakin ke sana, goblok. Dia terputar sendiri dong. Ih, nyeri. Pengennya kayak perang-perang. Nanti dia jatuh lagi nih. Jilbab nih. Bentar. Jadi setelah sekian saya pikir-pikir, saya tidak tahu sebenarnya ini tuh bisa hilang atau tidak di baju. Karena waktu kemarin-kemarin saya buat itu kayak tidak sampai kena baju. Jadi saya kayak begini-begini atau tidak ada tisu, tapi sekarang tidak ada tisu. Jadi untuk ancang-ancang, kalungnya saya masukin dan saya gulung tangan kali ya, lengan dari bajunya supaya enggak kena. Ya nanti kayak gimana sih? Terus jadi gimana? Ini adalah video yang bodoh. Terlalu dekat ke dalam kalian? Terlalu di hidung. No. Ih, gak ngerti. Goblok. Oh, taruh di sini apa? Taruh sedikit, baru kita menyesuaikan. Kayak sirup tuh. Udah, segini aja, dikit kak, dikit. Terus. Takut gagal. Terus. Biasa orang-orang prank tuh gimana? Gini. Begini udah kan? Gimana sih cara orang ngeprank biasanya, goblok? Terus begini. Oh, gini. Taruh di tangan sedikit. Jadi kayak kayak gitu. Jangan semua kali ya. Ini bahaya gak sih kalau taruh di mulut?
nggak ada tulisan bahaya atau tidak, taruh di mulut atau komposisinya cuma begitu sih. Tumpah di baju. Sabar, udah. Terus gimana? Ini disembunyikan. Disembunyikan. Udah. Kata dua apa untuk anakmu ini buat kaget saja. Orang panik lagi. Mana kemana? Jadi cukup sekian video dari kita berdua, dari saya. Jangan lupa untuk like, komen, apa lagi? Habis komen. Subscribe. Dan yang lain, notifikasinya supaya kalau ada video masuk, video baru bisa masuk di HP kalian. Oke? Pranknya berhasil. See you next time. Bye bye.